lawan nasional makro. Semua makro disebelahkan. Makro lawan. Ketika berbicara makro, lamun dilaksanakan tenawan-lawan, ditinggalkan karena Allah menang pahala. Nah dilaksanakan tenawan-lawan, karena tenawan-lawan terus disambar. Karena tenawan-lawan, padahal tidak mau terlibat, muter tenawan-lawan itu yang mahal. Contoh, contoh makro, ulah rokok, rokok memang kurang besar. Ya. Rokok, resep, tengkor, resep, gede-gede aja semua tengkor. Makruh setelah tengkor atang, bisa asapkan ke makruh. Contoh Nabi Adha, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cerita Allah. Nabi Ibrahim cerita Allah, ya Rabb. Ya Abdi, berapa nyakit tahun, Gusti? Berapa nyakit tahun, Gusti? Ditinggali ke Gusti. Anda tidak punya penyakit apa-apa. Ibu Adi mau penyakit. Cik Gusti itu mau enggak? Siapa wala aman sih gak aku buka penyakit? Iya Gusti, ayamu kodas. Iya penyakit tahun. Nah sebab Nabi Nuh kan pernah kaya wis. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Lut, Nabi-Nabi yang lain kan pernah kaya wis. Ayah-ayah wis di dunia ketika Nabi Ibrahim AS. Jadi pertama ayah huis itu Nabi Ibrahim. Jadi kalau kurang ayah dapat huis berarti tinju Nabi Ibrahim. Nah, cak Allah itu bukan penyakit. Walakifai kasir syari wa taiful a'zam wa rasulih. Itu bukan penyakit tapi kasir syari perhiasan rambut. Muka dua wadaiful a'zom itu adalah merupakan awan yang akan menjadi anugerah Allah nanti di akhirat. Terus muka tilu, kenapa mesti tadi warasuli itu segala utusan mesti? Iya, saib itu adalah warasuli utusan kuri. Unggal poe ketemu ukur kodas ngomongan ketika Indonesia. Cita Allah kan Nabi Ibrahim. Dan tersialah. Umar ngomong gak mesti. Ngomong gak per satu menit sekali lamun bukaji. Antal maut. Gak semenit lagi. Antal maut. Kamu mati. Kamu akan mati. Bukan doa. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Lamun mau balik. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Lamun mikir apa? Mis paripaya, 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 paripaya. Lamun ngadengi, aku makan luar-luar di masjid. Ngarembain di masjid. Tuh. Kata di sana, lamun ngadengi, aku dihibur aja ngomong. Tarik-tarik, tarik-tarik, tarik-tarik. Tarik-tarik, tarik-tarik. Masya Allah. Kita mengukur asli. Tiap hari, tiap detik, ngomong. Antar maut, antar maut, antar maut, antar maut. Kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati. Ngan kurang tegadengi, hatilah tegadengi. Lamun ngadengi, pada ke dokter mesti saya ngomong ya PKB, ayah maripah, ayah maripah, ayah maripah. Cik dokter, ayah maripah. Malah riwa dia, ngomong ke dokter, maripah. Nah, makanya ketika makro, makro dari mana? Dicabutan luis makro. Nyabutan luis itu makro. Sebab eta luis bakal diganti ku Allah anugerah yang besar di akhirat. Jadi ngete maaf hari kurama kan di surga yang ngawan baik ayah. Kan enggak gitu. Di surga yang ngawan baik ayah. Ya kurang bisa waktu jangan diumar. Tidak kurang bisa waktu yang Imam Masjid Haram. Aku beda surga lagi. Nah sehingga ayat ini jalmi lewat dari di kamar. Begitu tinggal sarir, sarir tidak ada tempat tidur. Di kamar tidur dengan perhiasan-perhiasan. Sumpah dosa sarir ngelewat. Begitu ngelewat, ngelewat ke sekulkir. Masya Allah. Ini perhiasan amat. Amalan awan mulai lain.
amalan ngaji Quran lain naon dia? Amalan buku kuis dari cabutan dijadikan perhiasan di akhirat yang paling berharga. Ayo cabut. Masya Allah, disimpulin yakin dicakar. Pak Juwaidin yakin dicakar. Yakin dia nabi dicakar. Jadi ketika diputuskan ke Allah min ahli jangan kan awewe lah. Surat. Mama jika kurang dijibir. Iba benar kalau tamat tasur. Gak tanya. Cepat tamat tasur. Uwi makan dicandu. Uwi makan dicandu. Langsung nyakar. Tuh cekainya siapa gue nyandu. Nah, dicakaran. Masih nyakaran gue. Aku mau bisa surga surga. Kapan kurang gak ada ngomongin. Aku hari mau kesulitan dong. Itu laksanakan gue. Tiba kamu bisa lebih. Itu Masya Allah. Itu nanti cakar. Nah, dulu di jawabin ke gue juga bakal dikira video lah. Dan kalau orang pasti akan di akhirat lagi, bukan ada juga gitu. Allahu Akbar. Ya Allah. Sampai maaf amat. Banyak orang yang sholat terjebak. Jadi itu nak lupa tahan sholat. Kalau orang ditanya, sholat naon? Ini kalau sholatnya kok sumah? Hari sholat itu semangat. Lalu ditanya sholat itu semangat. Hari sholat pagi, sholat sunnah. Oh itu kan itu sholat buka-buka. Kayak apa aja lemah. Lalu bahasa Allahumma taqobal minah sholatan. Ini sholat ada dimana? Oh makanya tarik najna. Tarik ayah. Taqwalud wa'afalud muftatahatun mitakwir wa muhtadamatun ditaslim. Pekerjaan ucapan diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Umar lamun tadi aja yuk. Yuk. Mas Bro tadi yuk. Allahu Akbar. Takbir kaum muslimin. Tunjuk yang saja pada assalamualaikum warahmatullahi. Salat aja. Akan tadi diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Sehingga kaya pertanyaan dina kita, Allah dipendeng di hari atau di bukan? Ini menjadi masalahnya. Perlu kita ngaji di mati deh. Allah dipendeng di hari apa di bukan? Perasaan kurang sholat ketong ternyata catatan di akhirat teraya. Perasaan kurang jarah ketong di akhirat teraya. Ini teraya. Ini tuh catatan lain nyembah Allah nonggengan Allah. Dengan nonggengan sebab Allah tidak dihidupkan. Lamun ayah sudah cahaya dirinya kuring nyembah perjanjian. Tapi ketika kita dihidupkan ayah masalah mumpat dulu ke jelupan mumpat dulu ke niu ke niu ke niu muspia kabeh bosir kakaraka Allah. Berarti Allah tidak dihidupkan. Gitu kan. Bagi sholatnya nonggengkan Allah. Awas. Maka jadi gue dalam dia mah. Yang jadi gue lah kupai. Katakan dilihat kita dalam dua ngaji dari takdir amal wukul itu pembodohan terhadap jemaah. Momen amal wukul. Kurang balik deh. Nah, makro dicabut. Tapi yang menurut merah, menang di Tito. Menang. Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafah. Abi Quhafah. Kamu keluar di masjid, enggak lu makan.
Tapi pada hari dia bakal nyari tak pasti di Mekah. Mungkin jarang dia riwayat. Jadi Abi Buhafah itu dia merosak dia dari ramalan. Dia mau panjang. Barulah pada hari yang di rumah. Panjang terus. Asal keluar itu sudah lumbatan. Dan mulai saya dipanggil. Ya Abi Buhafah Ta'ala. Yang dia masih suruh manggil. Tapi kenapa kan dia lah? Namanya dia ya Rasul. Lalu bahasa orang membawa iya toh di cek. Aku yang teteh. Iya tadi cek. Buuk di cek. Makinal ya Rasulullah. Asalullah hidim lamun hidim haram. Tadirul khalqi. Merokah kehendak Allah. Dan kalina bodas hidim kendai itu haram. Sebab hayang tekan kau muda. Giliran dahar ke. Pas dahar ke. Langsung bulak balik. Kenapa kan berbulak balik? Yang dapat mobil untuk murahnya. Tapi udah bisa gak? Banyak dulu. Bukan dua kali pes, pulang ganteng, untuk urat. Aduh, ya Allah. Nah, jadi haram kahirul khalqi. Kumaha tuh, dicek belum. Nah, kok gitu lagi kok apa dicek belum? Maka kan di Yaman dimana kan Abi Umar kan belum baik. Ya, belum. Begitu boleh, asuk ke masjid di Ome, keluarlah, bagus. Cik Abi Buhafah, ayolah siang-siang ya. Bukan aku sekarang mah, dia omi. Makanan dibutuhkan, bangun ayam jenggot. Apa aja, dia cekal-cekal mah. Tak ada karibayakan. Tapi lamun diurang, ayo jenggot kan dia lemah. Cekal jenggot, apa saya? Itu loh. Jadi, gara-garanya Abi Buhafah. Di jenggot berem. Terus berem, apa yang tetap berem. Tapi lamun berem dia dipakai ku ahli-ahli fasik. Penyanyi pakai, pentatoan pakai berem. Maka makruh kiai pakai berem. Cet hijau ya. Cet koneng ya. Terus apa ada? Lu penting ulah hidung. Ngan ulah sarwa. Sebab lamu sarwa berem. Diulang kan kalah punya. Baru gak berem. Maka bukan disebut pusat netal. Gitu. Itu. Tapi terserah lah kemungkinan kita tidak ada. Penting hidung mahalap. Toneng, biasa lah. Lain toneng, nanti-nanti. Berem-berem gitu ya. Nah, iya kasunahan itu gitu. Amat kuat gitu. Jadi yang mengurang di. Oh iya amat kuat, subhanallah. Nyebelekan amat kuat. Ngantongan rokok, jembalan jadi kamar Tuhan. Yakin Nabi mual daik ngadeketan kejelmaan kalau rokok. Jadi lemun orang penting hayang ngimpi kada tangan Nabi imah steril di rokok. Minimal kamar orang. Sampai ayah jiwali wilidan di bayinami barwa Makbaro dan Allah, wili dan wali, wili dan wili dan kasarian, wili dan kasarian, mimpi ningali Kanjeng Rasul keluar di makam. Gitu keluar di makam, Kanjeng Rasul seret, ayo wili dan dah, arek ditubruk, begitu arek ditubruk, balik dari Rasul, asuk dari ke makam. Terus keluar dari asuknya sampai tiga kali, tapi wali naros. Ya Rasulullah, kenapa tarik nubruk tidak jadi? Hadza huwa min zurriyati, ini adalah keturunanku. Terus kurang nubruk, wa bi kaisi ududun. Dikira kantong ayah udud. Makanya ududnya jiwa. Begitu lilir. Langsung, assalamualaikum. Ya akhil kiram, waalaikumsalam. Hal min zuriyati Rasulullah, apakah kamu zuriyah Rasul? Ya saya zuriyah Rasul. Itu bisa tahu. Barusan Rasul datang pulang balik tiga kali. Tarik nubruk ketulus. Kunang ketulus. Di kantong ayah rokok. Cenang benar ada rokok. Ijen pulang, ijen kaji yang boleh. Apa nuali lah bisa apa ya? Masya Allah.
maka para wali-wali atau setengah ngawajibkan karena rokok teh. Sebab lamun karena rokok, kan perempuan kan gorengan akhlak-akhlak tak turun goreng ini ketinggalan itu hasil jadi tidak tinggal. Maka kalau nggak rokok terus kue, terus dari bukan pasukan terus kue nggak rokok. Maka kalau nggak ya nggak rokok berarti miskin katinggi ya tuh. Tidak tinggi. Ayat ini belum tidak tinggi. Kita ngarana antara mulu. Kalau yang kita lihat ngerokok, ini kaki-kaki kita lihat, kita lihat mantap.